penghasilan pasal 25. Yang dimaksud dengan pajak penghasilan pasal 25 yaitu angsuran pajak penghasilan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak dalam setiap bulan dalam tahun pajak berjalan. Angsuran pajak penghasilan pasal 25 tersebut dapat dijadikan kredit pajak terhadap pajak yang terutang atas seluruh penghasilan wajib pajak pada akhir tahun pajak yang dilaporkan dalam surat pemberitahuan atau SPT pada tahun pajak penghasilan. Ketentuan pasal 25 Undang-Undang Pajak Penghasilan yang mengatur tentang perhitungan besarnya angsuran bulanan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak dalam tahun berjalan. Pembayaran pajak dalam tahun berjalan dapat dilakukan dengan 1. Wajib pajak membayar sendiri yaitu PPh pasal 25. Yang kedua, melalui pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yaitu pasal 21, 22, 23, dan 24. Cara menghitung PPh pasal 25 yaitu besarnya angsuran pajak dalam tahun berjalan yang harus dibayar dikurangi dengan pertama, pajak penghasilan yang dipotong sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 21 dan 23 serta PPh yang dipungut sebagaimana yang dimaksud dalam PPh pasal 22. Yang kedua, pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam PPh pasal 24 lalu dibagi 12 atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak. Baik, saya akan menjelaskan tentang beberapa masalah atau contoh kasus untuk menghitung besarnya PPh pasal 25. Yang pertama ada angsuran bulanan untuk bulan sebelum batas waktu penyampaian SPT tahunan PPh. Maksudnya di sini adalah jika Anda membayar pajak PPh pasal 25, maka tarif yang Anda bayarkan di masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang akan tetap sama jika belum ada ketetapan SKP baru yang membuat pajak yang Anda bayarkan harus dihitung kembali. Contoh kasusnya di sini ada semisal Tuan Dias menyampaikan SPT tahunan PPh 2018 pada bulan Maret 2019. Angsuran PPh pasal 25 pada bulan Desember 2018 adalah sebesar 1 juta. Maka besarnya angsuran PPh pasal 25 untuk masa Januari dan Februari 2019 masing-masing adalah 1 juta rupiah. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, tarif yang dikenakan di masa sekarang dan di masa lalu adalah sama jika belum ada ketetapan pajak yang baru. Yang kedua, ada apabila dalam tahun berjalan diterbitkan SKP untuk tahun pajak yang lalu. Maksudnya di sini, apabila dalam tahun pajak berjalan diterbitkan SKP atau surat ketetapan pajak untuk tahun pajak yang lalu, maka angsuran pajak dihitung kembali. Jika di kasus sebelumnya pajak yang dikenakan adalah sama karena tidak ada SKP baru yang ditetapkan, maka di kasus ini pajak yang harus Anda bayarkan harus dihitung kembali karena jumlah yang Anda bayarkan bisa saja berubah karena SKP baru ini. Contoh kasusnya di sini ada semisal berdasarkan surat penerbitan tahun pajak penghasilan tahun pajak 2018 yang disampaikan wajib pajak dalam bulan Maret 2019. Perhitungan besarnya angsuran pajak yang harus Anda bayarkan adalah sebesar Rp1.250.000. Dalam bulan Juli 2019 diterbitkan surat ketetapan pajak tahun pajak 2018 yang menghasilkan besarnya angsuran pajak setiap bulan sebesar Rp2.000.000. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, besarnya angsuran pajak mulai bulan Agustus 2019 adalah sebesar Rp2.000.000. Penetapan besarnya angsuran pajak ini berdasarkan surat ketetapan pajak tersebut bisa sama, lebih besar atau lebih kecil dari angsuran pajak sebelumnya berdasarkan SKP tahunan pajak penghasilan yang baru diterbitkan. Perhitungan besarnya angsuran PPh pasal 25. Di sini, Direktur Jenderal Pajak diberi kewenangan untuk menyesuaikan besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak dalam tahun berjalan apabila pertama, wajib pajak berhak menerima kompensasi kerugian. Yang kedua,
wajib pajak memperoleh penghasilan tidak teratur. Yang ketiga, SPT tahunan PPH tahun lalu disampaikan setelah lewat batas waktu yang ditentukan. Yang keempat, wajib pajak diberi perpanjangan waktu dalam penyampaian SPT tahunan PPH. Yang kelima, wajib pajak membetulkan sendiri SPT tahunan PPH yang mengakibatkan anggaran bulanan lebih besar dari angsuran bulanan sebelum pembetulan. Yang keenam, terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan wajib pajak. Lalu ada contoh 6. PT Lues yang bergerak di bidang konveksi dalam tahun 2019 membayar angsuran bulanan sebesar 180 juta pada bulan Juli. Pabrik milik PT Lues terbakar. Oleh karena itu, berdasarkan keputusan Dirjen Pajak mulai bulan Agustus 2019 dapat disesuaikan menjadi lebih baik, lebih kecil daripada 18 juta. Lalu, contoh 7. PT Trendy yang bergerak di bidang konveksi dalam tahun 2019 membayar angsuran bulanan sebesar 27 juta. Mulai bulan Mei 2019, PT Trendy mengalami peningkatan penjualan yang sangat besar dan diperkirakan penghasilan kena pajaknya akan lebih besar dibanding tahun sebelumnya. Oleh karena itu, berdasarkan keputusan Dirjen Pajak, mulai bulan Agustus 2019 dapat disesuaikan menjadi lebih besar daripada 27 juta. Selanjutnya ada materi angsuran PPH pasal 25 bagi WP baru, bank, BUMN, BUMD, WP masuk bursa, WP lainnya, WP orang pribadi pengusaha tertentu. Yang pertama, PPH pasal 25 WP bank. Dasar untuk perhitungan angsuran PPH pasal 25 bagi wajib pajak bank adalah laporan keuangan yang disampaikan oleh otoritas jasa keuangan yang terdiri dari laporan keuangan dan laporan laba rugi sejak awal tahun pajak sampai dengan masa pajak yang dilaporkan. Oleh angsuran PPH pasal 25 dihitung berdasarkan penerapan tarif pasal 17 Undang-Undang PPH atas penghasilan neto berdasarkan laporan keuangan tersebut dikurangi dengan yang pertama, PPH pasal 25 yang dipotong atau dipungut sejak awal tahun pajak sampai dengan masa pajak yang dilaporkan. Yang kedua, PPH pasal 25 yang seharusnya dibayar sejak awal tahun pajak sampai dengan masa pajak sebelum pajak yang dilaporkan. Penghasilan neto untuk menghitung PPH pasal 25 tidak termasuk yang pertama, penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh wajib pajak. Yang kedua, penghasilan dan biaya sebagai pengurang penghasilan neto yang dikenai pajak penghasilan yang bersifat final dan bukan objek penghasilan pajak penghasilan. Dalam hal wajib pajak memiliki kerugian yang dapat dikompensasikan, kerugian tersebut dikompensasikan dengan menggunakan penghasilan neto. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Terima kasih. Kemudian contoh 8, penghitungan angsuran PPH pasal 25 untuk wajib pajak bank. Di sini ada informasi akumulasi laba rugi dan kredit pajak berdasarkan laporan keuangan bulanan tahun 2011. Dari data ini, penghitungan angsuran PPH pasal 25 yang masih harus dibayar untuk suatu bulan adalah masa pajak yang dilaporkan, penghasilan neto bulan Januari 1 miliar, bulan Februari 2 miliar 100 juta, bulan Maret 1 miliar 900 juta, dan bulan April 4 miliar 600 juta. Kemudian PPH terutangnya diperoleh dari penghasilan neto dikali dengan 25%, bulan Januari 250 juta, bulan Februari 525 juta, bulan Maret 475 juta, dan bulan April 150 juta. Dikurangi dengan PPH pasal 22 sejak awal tahun pajak sampai dengan masa pajak yang dilaporkan. Bulan Januari 25 juta, bulan Februari 75 juta, bulan Maret 100 juta, dan bulan April 250 juta. Dikurangi lagi dengan angsuran PPH pasal 25 yang seharusnya dibayar sejak awal tahun pajak sampai dengan masa pajak sebelum masa pajak yang dilaporkan.
bulan Januari 0 rupiah, bulan Februari 225 juta, bulan Maret 450 juta, dan bulan April 450 juta. Sehingga diperoleh angsuran yang masih harus dibayarkan. Bulan Januari 225 juta, bulan Februari 225 juta, bulan Maret 0 rupiah, dan bulan April 450 juta. Kemudian di sini yang kedua, wajib pajak lainnya dan wajib pajak masuk bursa selain wajib pajak bank. Wajib pajak lainnya yang berdasarkan ketentuan diharuskan membuat laporan keuangan berkala. Kemudian di sini yang disebut wajib pajak lainnya adalah wajib pajak yang melaksanakan kegiatan di sektor peransuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Dasar untuk penghitungan angsuran PPh pasal 25 bagi wajib pajak lainnya dan wajib pajak masuk bursa selain bank yaitu laporan keuangan yang disampaikan setiap 3 bulan kepada bursa atau otoritas jasa keuangan yang terdiri dari laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi sejak awal tahun pajak sampai dengan periode yang dilaporkan. Angsuran PPh pasal 25 dihitung berdasarkan penerapan tarif pasal 17 Undang-Undang PPh atas penghasilan neto berdasarkan laporan keuangan triwulanan dikurangi dengan PPh pasal 22 dan pasal 23 yang dipotong atau dipungut sejak awal tahun pajak sampai dengan masa pajak periode yang dilaporkan. Dikurangi lagi dengan pasal 25 yang seharusnya dibayar sejak awal tahun pajak sampai dengan masa pajak periode yang dilaporkan. Penghasilan neto untuk menghitung PPh pasal 25 tidak termasuk penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh wajib pajak. Kemudian penghasilan dan biaya sebagai pengurangan penghasilan neto yang dikenai pajak penghasilan yang bersifat final atau bukan objek pajak penghasilan. Dalam hal wajib pajak memiliki kerugian yang dapat dikompensasikan. Kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan neto dalam negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andre Arya Wibowo. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang wajib pajak BUMN dan BUMD, kemudian wajib pajak orang pribadi, pengusaha tertentu, dan juga wajib pajak baru. Baik, kita masuk ke topik yang pertama, yaitu wajib pajak BUMN dan BUMD. Nah, dalam peraturan Menteri Keuangan, perhitungan PPh pasal 25 atas BUMN dan BUMD, selain bank, perusahaan non-bursa, dan wajib pajak lainnya, itu dihitung berdasarkan penerapan tarif pasal 17 Undang-Undang PPh atas penghasilan neto berdasarkan rencana kerja dan anggaran pendapatan tahun pajak, di mana yang bersangkutan ini telah disahkan oleh RUPS. Nah, RUPS itu rapat umum pemegang saham, kemudian dikurangi dengan pemotongan atau pemungutan PPh pasal 22, pasal 23, serta PPh pasal 24 yang dibayar atau terutang di luar negeri tahun pajak yang lalu. Nah, kemudian jumlah ini semua dibagi 12 bulan. Nah, yang perlu digarisbawahi di sini adalah RKAP ini atau rencana kerja dan anggaran pendapatan ini harus disetorkan kepada kantor pelayanan pajak gitu, dan disetorkannya ini tidak boleh terlambat gitu, harus disampaikannya ini sebelum batas waktu pembayaran PPh pasal 25. Baik, kita lanjut ke topik yang kedua, yaitu wajib pajak orang pribadi, pengusaha tertentu. Berdasarkan pasal 1 ayat 4 peraturan Menteri Keuangan nomor 215 atau PMK nomor 03 tahun 2018, wajib pajak ini adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha, perdagangan atau jasa tidak sehubungan dengan pekerjaan bebas pada satu atau lebih tempat kegiatan usaha yang berbeda dengan tempat tinggal wajib pajak. Atau bisa dibilang wajib pajak ini itu wajib pajak orang pribadi yang memiliki kegiatan usaha, perdagangan atau jasa
yang memiliki kegiatan usahanya ini tidak lebih dari satu, gitu. Banyak dan di berbagai tempat. Nah, hal yang perlu digarisbawahi dari wajib pajak ini adalah seorang wajib pajak ini harus mendaftarkan setiap lokasi usahanya kepada kantor pelayanan pajak setempat. Artinya, seorang wajib pajak ini tidak boleh mendaftarkan hanya satu lokasi usahanya saja, tetapi harus semuanya. Seperti itu. Contohnya ya, misal saya punya beberapa tempat usaha di Kabupaten Tangerang, nah, di tempat yang berbeda-beda juga, kemudian saya hanya mendaftarkan satu doang nih. Nah, itu tidak boleh. Mau tidak mau, saya harus mendaftarkan kelima lokasi usaha saya tersebut kepada kantor pelayanan pajak setempat. Nah, sedangkan untuk pajak yang dikenakan untuk wajib pajak ini itu PPh pasal 25. Topik yang ketiga yaitu wajib pajak baru. Wajib pajak baru adalah wajib pajak orang pribadi dan badan yang baru terdaftar pada suatu tahun pajak, termasuk wajib pajak dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, pengambilan usaha, dan atau perubahan bentuk badan usaha. Nah, untuk lebih jelasnya akan dijelaskan oleh teman saya, Fauzia Ulfa. Ya, ada perhitungan angsuran PPh pasal 25 bagi wajib pajak baru yang terdaftar pada suatu tahun pajak. Hal tersebut telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 215 /PMK.03/2018. Angsuran yang ditetapkan ini bagi wajib pajak baru yang terdaftar yaitu memiliki kelonggaran yang diberikan seperti pembebasan dari pembayaran PPh pasal 25. Angsuran PPh pasal 25 untuk wajib pajak yang baru terdaftar dalam rangka penggabungan, peleburan, dan atau pengambil alihan usaha pada sisa tahun pajak yang berjalan ditetapkan sebesar penjumlahan angsuran PPh pasal 25 dari seluruh wajib pajak yang terkait dalam penggabungan, peleburan, dan atau pengambilan alihan usaha. Selanjutnya yang keenam, ada angsuran PPh pasal 25 bagi wajib pajak dalam rangka pemekaran usaha. Jumlah angsuran PPh pasal 25 untuk wajib pajak hasil pemekaran usaha ini ditetapkan sebesar angsuran PPh pasal 25 sebelum pemekaran usaha. Jadi angsuran PPh pasal 25 untuk masing-masing wajib pajak hasil pemekaran usaha ini dihitung berdasarkan nilai harta atau persentase nilai harta yang telah dialihkan. Dan yang terakhir ada angsuran PPh pasal 25 untuk wajib pajak baru yang merupakan hasil perubahan bentuk badan usaha tahun pajak berjalan ditetapkan sebesar angsuran PPh pasal 25 bulan terakhir sebelum terjadinya perubahan bentuk badan usaha. Selanjutnya ada contoh 14, yaitu pada bulan Agustus tahun 2019, CV ABC melakukan perubahan bentuk badan usaha menjadi PT ABC. Angsuran PPh pasal 25 untuk CV ABC sebelum melakukan perubahan bentuk badan usaha adalah sebesar Rp100 juta. Hal ini membuat angsuran PPh pasal 25 untuk September sampai dengan Desember 2019 adalah sebesar Rp100 juta. Kenapa? Alasannya karena dalam perubahan PT ke CV atau CV ke PT tidak ada perhitungan kembali karena masih berbentuk sama sebuah perusahaan. Yang berbeda adalah dalam hal-hal lain di samping pembayaran pajak PPh pasal 25. Seperti peralihan aset atau pemisahan aset atau pembubaran dari CV lalu membentuk kembali ke PT, seperti itu. Kesimpulan yang bisa saya ambil dari materi ini adalah sebenarnya pajak ini itu memberikan kita kemudahan dan keringanan untuk membayar pajak agar tidak terbebani dengan pembayaran pajak sekaligus pada akhir tahun. Dan ini sudah tercantum dalam pasal 25 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang PPh yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008. Dan di sana juga sudah dijelaskan pembayarannya itu bisa diangsur atau dicicil setiap bulannya. Kemudian PPh pasal 25 ini juga bisa memberikan dampak yang positif bagi para pemilik usaha. Selain itu, sektor penerimaan pajak dari PPh pasal 25 ini cukup dominan dan tinggi dalam menambah pendapatan negara. Jadi secara tidak langsung
Jika kita membayar pajak tepat waktu dan sesuai ketentuan yang ada, maka kita sudah ikut serta dalam membangun iklim usaha yang positif di Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.